Islam mengharamkan ataupun Islam menafikan dalam agama ini sebarang jenis khurafat. Kepercayaan ghaib yang tidak ada dalilnya, maka Islam buang kerana ini adalah kebodohan. Nak buang semua, makan masa. Ulama' kita dah buang sebahagian. Ulama' kita dulu dah buang sebahagian. Antaranya mandi safar. Biasa dengar, mandi safar. Yang mana mandi safar ni adalah upacara untuk mandi beramai-ramai di bulan safar kerana nak tolak bala. Kerana mereka percaya bulan safar ni bulan bala. Dan sampai sekarang, mandi safar berjaya dibuang. Tetapi kepercayaan pada bulan safar itu membawa bala masih ada dalam masyarakat Melayu. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak buat kenduri kahwin, nak buat bulan safar, eh jangan buat bulan safar, dia kata. Nanti bulan safar cepat bercerai. Bala datang nanti, nak buat kenduri pun jangan bulan safar. Buat bulan lain. Maka Nabi batalkan kepercayaan ini. Nabi kata apa dalam hadis riwayat Bukhari? Nabi kata, la adwa wala tiyarata wala safara wala hamma. Tidak ada jangkitan dalam Islam melainkan dengan izin Allah. Tidak ada kepercayaan sial dalam Islam. Tiarah. Tiarah ni daripada perkataan tair. Burung. Kerana orang-orang jahiliah dulu, mereka bila mereka nak bermusafir, mereka akan tengok burung. Keluar daripada pintu rumah, tengok burung terbang. Kalau terbang belah kanan, itu petanda baik, isyarat baik, boleh keluar. Kalau burung terbang belah kiri, itu isyarat tak baik. Maka tak jadi musafir hari itu, tunggu esok. Kalau esok keluar rumah belah kiri lagi, tak jadi, lusa. Kalau keluar-keluar burung tak ada. Macam mana? Mereka akan cari sarang burung. Cari sarang burung. Mereka akan goncang sarang burung tu dan tengok anak burung tu terbang belah mana. Ini kebodohan orang-orang jahiliyah. Dan Nabi batalkan benda ni. Nabi kata, aqirrut tayra fi awkariha. Biarkan burung tu berada di sarang dia. Jangan kamu kacau. Jangan kamu tengok dia terbang belah mana. Kerana ini tak ada kaitan pun dengan masa depan. Ni khurafat. Tapi saya tengok benda ni dalam masyarakat Melayu ada, tapi tak adalah bentuk burung. Dia tak ada bentuk burung, dia bentuk lain. Macam mana? Tentu biasa tengok drama kan? Sinetron kan? Mungkin tak tengok kot kan? Orang kerja bank dia hektik lebih sikit. Dia balik dah malam. Tapi kalau orang suri-suri rumah, dia akan tengok sinetron pukul 3 petang. Kan? Bila bawa pinggan-pinggan pecah, maka dia kata, apa bala yang akan sampai ni? Bila jahit baju, terkena tangan kan? Eh, dia kata, siapa pula yang akan kena musibah ni? Ini tak ada kaitan pun. Tak ada siapa yang kena musibah melainkan kau kerana tangan kau sedang dicucuk. Maka Nabi batalkan benda ni, tiarah ni. Dalam masyarakat Melayu kita implement, ada tak dalam masyarakat Melayu benda ni? Ada. Orang hafal Quran jangan lalu bawah ampayan, nanti lupa. Kita pun heran. Apa kena mengena ampayan dengan hafal Quran? Jangan duduk atas bantal, nanti bisa punggung. Tapi orang yang berbisul di punggung, kadang dia fikir, bila aku duduk atas bantal? Kena juga. La tiyarah, tidak ada kepercayaan sial dalam Islam. Ini adalah kebodohan yang Islam tak mau. La adwa wa la tiyarata wa la safara. Tidak ada kepercayaan karut pada bulan safar. Nabi sebut kerana jahiliah juga percaya benda ni.
dan benda ni diimport masuk dalam masyarakat Melayu. Bulan Safar. Tapi kita alhamdulillah ustaz-ustaz kita dah buang lah benda ni. Dah berjaya buang daripada masyarakat. Masa nak mula-mula buang tu, tuan-tuan, masa nak mula buang tu sebenarnya dia orang bergelut juga. Sebab yang jadi tekong mandi tu ustaz juga. Jadi kita hari ni bila kita nak buang benda-benda yang tak betul lah masyarakat, akan ada lah yang bela. Akan ada yang bela, yang berkepentingan dia akan bela. Kan? Tapi macam mana pun kita kena ikhlas untuk agama. Kita berjuang untuk agama. Kita mengajar orang dalam agama ni bukan kerana kita nak habuan dunia. Kita nak supaya semua kembali kepada akidah yang bersih seperti mana di zaman Nabi. Kita mau buat kerja sikit demi sikit. Kalau setakat orang kata, ulama' dulu tak buat pun. Dia tak buat, kita kena buat. Kerana kerja ulama' kena menyambung. Menyambung kerja generasi sebelum ni. Kerana orang dulu mungkin dibuang sikit-sikit lah kan. Hari ni kita kena teruskan lah. Khurafat. Kerana ini pintu untuk kita bertawakal selain daripada Allah. Bila kita percaya satu benda ghaib yang tidak ada dalil, kita akan cari penawar. Dan penawar tu pun tak ada dalil. Dan penawar tu pun tak ada dalil. Maka kita cuba untuk memikirkan sesuatu, bagaimana untuk melepaskan diri daripada bala ni. Maka masa tu syaitan akan masuk.